Hey, kita sekarang lagi di kantornya Google. Jadi hari ini kita mau coba konsep vlog yang baru, temanya. Kalau biasa aku nge-vlog itu pakainya DJI Pocket 2. Ini mau coba nge-vlog tapi pakainya Insta360 X4. Jadi kegiatan hari ini bakal ngikutin kesibukannya Presiden AGI yang baru, yaitu Safiq, tapi masih ditemenin sama mantan presiden dan sama Cipto. Jadi hari ini kita ada beberapa agenda, jadi biar juga teman-teman tahu kalau misalkan jadi presiden AGI itu meeting-meetingnya kayak apa sih. Nah, kita akan coba bikin vlognya pakai kamera 360. Yuk, let's go. Gue cekin aja deh. Adam, apa kabar? Baik, baik. Oh, kita dress code-nya hitam ya? Kok salah dong kalau gitu ya? Apa? She's for you. Gue lagi ngikutin bajunya istri gue. Tapi istri gue gak punya baju lain selain hitam. Jadi malum ya. Ini dari mana? Dari Brazil. Brazilian, Lambari, Brazilian. Ya pokoknya gue cariinnya ya. Unser Klassischer Espresso für Sube Corpe Padilla. Thank you ya. Bagaimana kehidupan sebagai pengangguran? Happy banget gue. Living the dream ya. Pun sayang aja gue udah bawa jauh-jauh Mila. Oh enggak, sama kamu Cipto. Anjay. Dia kadang-kadang lupa punya suami, sekarang lupa namanya siapa. Another level ya Ken. Thank you. Beda asrama. Beda pacar. Lah, ngapain Cip? Jelek banget kan? Kayak. Emang gitu kan, dia gak bisa naruh angkanya. Apa sih M ya? Pencet dulu dong. Q. Q moga. Mana sepatu hijau lu? IGDX dong. IGDX. Yuk. Pakai box Harry Potter lagi. Oh iya. Oh, damn, I don't have it. Murah lagi, gue bahagia banget. Lo tuh sebelum sepatu ini udah pernah punya sepatu leather ada, formal belum sih? Udah ada. Tapi jarang pakai. Kayak apa nih, tidak fashion gitu. Ini fashion. Tidak fashion. Dia habis baru balik dari Singapura kemarin. Iya. Terus pamer sepatu lagi kan? Itu lo buat apa deh? Oh, kamera yang kayak punya Mas Ami. Tadi Ivan kan? Kamera yang kayak punya Mas Ami tuh. Oh, wow. Jadi makanya ini kalau nyala tuh kita harus hati-hati. Ini nyala lagi ngerekam. Asyik. Terus kan lagi. Itu berarti mau datang. Apaan kakek? Aku cuma mention. Yang di Bekasi. Ketemu dengan aku. Udah, jam 11. Kasih. Bisa. Aku datang berapa ya? Kita datang berapa hari lalu? Si Febri nanya. Maksudnya mau di-invite buat KKNI enggak? Enggak. Online aja? Enggak. Kapain? Halo. Komennya Agung Pamungkas atau Nanti ada. Biasanya. Ini Adam, lagi. Ada Natasha, Syafiq, Cipto. Ada dua lagi Adamnya. Salah Fatih bukan? Enggak, enggak tahu siapa itu. Yang biru dong. Enggak gitu deh. Oh, sesuai asrama. Adam? Adam. Natasha. Halo. Mas Bro. Dari mana? Gue sih dari rumah. Nyampe Jakarta berapa hari yang lalu. Oh gitu. Lagi nyantai. Jet lag nggak?
Aman, kamu udah lama balik dari Gamescom ya, hari seminggu lah ya. Kamis lah kita. Gua mau ke Belanda dulu ya. Gua balik hari Kamis. Iya balik hari Kamis, gua lanjut ke Paris. Oh baik. Luar biasa. Luar biasa emang buat sulit, sulit. Ini. Mumpung lah, mumpung lah. Ya wes, yuk, yuk, let's go. Let's go, let's go. Diri dong. Diri ya. Mau tidur sini aja? Kosong. Wah, oh, Jakarta dan polusinya. Abu-abu. Malu-maluin aja kalau bawa tamu ke sini kan kayak. Eh, enggak kok ini kacang. Apa sih becak? Apa sih becak? Oh iya benar becak. Benar becak. Oh. Gue dapet di ruangan kecil ini. Eh, kita mau online call. Enggak. Oh. Terus juga local talent, jadi invest in education-nya, training, okay, resources-nya. Cuma arahnya itu nggak cuma yang dari anak kuliahan mau masuk ke industri. Karena kita tuh udah kebanyakan banget talent junior. Yeah. Tapi talent yang apa nge-upgrade talent dari mid ke high level itu yang lebih susah. Yeah. Dari beginner ke mid level tuh gampang menurut gue. Gitu. Okay. Jadi local talent yang di level itu tuh kita nggak ada. Hampir bisa dibilang nggak ada gitu loh. Okay. Terus industry collaboration juga itu menurut gue industri game yang sekarang itu tuh masih centralized aja, jadi kayak cuma game dev sama game dev aja gitu loh, kolaborasinya game developer sama publisher, yeah, game developer sama game developer lain bikin satu produk baru. Cuma sebenarnya across industries tuh menurut gue banyak banget, dan untuk leveraging our user tuh sebenarnya lebih besar di sana. Okay. Gitu, ya sama F&B kayak sama brands, I don't know gitu. Terus ya of course ada boost ekonomi impact-nya ya. Jadi kayak ya growth by creating job opportunities, jadinya karena makin banyak studio dan segala macam, lu kesempatan kerja jadi lebih banyak, attracting foreign investment, expanding local gaming market dan lain-lain. Okay. Sama ya of course karena lu berhubungan dengan pemerintah ya pastinya ya. Yeah. Gitu. Jadi ya itu kan poin yang penting ya, karena yeah, semakin kesini pun gue juga menyadari bahwa pemerintah mau bantu, cuma mereka juga nggak ngerti industrinya kayak apa. Mereka bukan pelaku industri gitu loh. Jadi kehadiran kita ini memang very important banget untuk akhirnya semua itu tuh bisa jalan. Yep. Gitu. Ini gue bagi jadi ada internal sama ada eksternal untuk plannya. Gitu. Jadi ada internal growth dari segi kita sebagai developer. Ada yang memang jatuhnya external affair yang memang growth-nya itu berhubungan dengan pihak-pihak luar gitu loh. Memungkinkan atau enggak, misalnya let's say gue atau dari 31 member tertarik atau enggak. Karena kan susah ya nyari apa talent, apalagi tadi lu bilang kalau early developers mungkin udah banyak gitu. Tapi ini yang semi profesional gitu, yang beneran dapat sertifikat. Kita pengen explore untuk meyakinkan ke internal bahwa sebenarnya dampak dari program ini tuh sustainable dan berdampak bahwa sertifikat yang lu dapat ini ya it will build your career to climb and then step up again gitu. Nah, keren itu record. Kalau tangan tuh record kalau gini. Kalau sign itu foto. Wow. Tapi kan kita foto di sini. Kita agak gelap kan. Oh, enggak. Oke, dia majuan deh. Tanya kena matahari dikit. Coba majuan. Di sini udah kelihatan. Udah. Go, tengah dong. Eh, jalan dong. Nah, gue tinggi. Gila nahan squat ya. Anak-anak yang pahit. Lah lu udah akrab sekali kayaknya ngobrolnya. Tapi lu tumben pakai sepatu kayak gini, Cep? Iya, dia baru ngomel-ngomel ini, oh, sepatu enggak enak, empuk, enggak enak.
kayak pulang-pulang apaan nih. Dapat belinya dari rumah gue. Pantesan si racun satu ini ternyata. Tapi warna putih ngejreng gini kayaknya baru ini. Ini keren dibeli ini cukup putih, cuma karena kotor. Gue literally, gue masih tuh lagi switching roll. Lo gak pernah liat gue pake sepatu kayak gini kan? Iya, ini buat ngempesin ban ya? Ngempesin Pak Iman. Ini tuh sepatu paling drama. Karena kita pas mau ngopi, kita lihat pake sepatu ini. Ih, bagus banget ya, pintu masuknya mana ya? Pas itu pajak pencet. Ternyata itu rumah orang. Ibunya udah turun marah-marah ke gue. Bahasa Belanda gue gak ngerti kayak, ah, sorry. Tapi kalau itu jari lu di mana ujungnya? Mana bisa lah mengecil gitu, enggak lah. Nih, jadi gue ini kosong. Lo mau pegang? Lo gak percaya? Enggak perlu sampai megang juga sih. Mau gue lapis sekalian ya. Coba. Nice to meet you. So the new president. You met? No, I think it's the first time. Yeah, I think it's the first time. Maybe in Nigeria last year? Last oh, time. Probably, yeah. Yeah, but you know there are many people, so... Yes, okay. Okay, so it's great. Unfortunately, the cafe is closed. Now. Yeah. But we have coffee still. Okay. Do coffee. We wait, what? No, he's not coming. I'm sorry. Not coming? Okay, so we are all over. Okay. Everyone. Okay, perfect. Let's go. Sure. Welcome at IFI. Adam, you already know. Yeah. But it's your first time. You have to. Yeah. So behind me, you already know that here is the mediatek. Yeah, it's where we do. So we have many. So we have a new PS5, just brand new. Ooh. Thanks to Rinaldi is working at the mediatek, uh-huh. And so we organize many events with him related to video games. I see. So Rinaldi. Shafiq is the new president of Associacy Game Indonesia. And Chito, you already know. Kasih jabatannya nih, seksi dokumentasi. Some coffee. It's not as good as dry food. It's probably okay. Yeah, still some coffee, just fresh. Because yeah, it was more convenient to do the meeting here because Jules, our director, mm-hmm. will come to say hi, and Charlotte, the okay. cultural attaché, will come. So there are a meeting right now, but they will join very soon. Hello, kita di Aki. Hello, semua. Ya, Safi. Oh, udah punya nomor kerja. In Indonesia as well. Oh, yes. There, yeah. Okay. But yeah, I think that pretty much, well. I look at Champs-Élysées and the Louvre. Perfect. And the Eagle, of course, so yeah. That's great. There are many things, and it's a perfect time in August in Paris. Yeah. It is. Will you be returning to France? Will you be staying in Paris? Yeah. Like, people say, self the best for last, right? So I do Paris on the last trip. Oh, yeah. Go with them, Adam. All. In my bag. Okay. And I can, but I can send you, I can, no, no, send, you need the mail, right? Yes. So, okay. Yeah. Je vais juste envoyer. Okay, so thank you so much. See you soon. Merci beaucoup. See you again. See you, merci. See you again, it's Abby also. Abby and Abianto. Yeah, but I will be in Angelix for sure. So let's meet in Nigeria. Yes. And if you are in Jakarta in the meantime, so do not hesitate to come here. I mean, you are all in Bandung? No, I'm in Jakarta. Ah, Jakarta. That will be more way easier. He's in Bangalore. Back and forth. Turn around. Oh, okay. Oh, so it's not far away. I mean, it's... Yes. Jabodetabek. Yes. Okay, so see you soon. Okay. All right. Thank you. Bye-bye. Bye. Lumayan, 40 juta. Kita mau kemana dulu? Mau langsung sana? Ini jam 3 sih. Mau langsung kemana? Lui, Lui. Kemana? Dalam. Jatuh. Langsung ke TLM.
jam segini. Kata lu kalau sore masih ya? Mungkin jam segini banget. Kalau mau kita sambil menunggu di sana. Atau enggak mau nongkrong sini dulu? Kayaknya mendingan gitu deh. Gua udah. Enggak, ini record nih, lagi record ini. Di sini untuk guys. Loh, kok lu enggak ikut? Kedua. Ya. Gimana? Oke. Okay. Sekali lagi pakai satu jentinya. Oke. Okay. Gimana sih? Kayaknya dia ngebenerin dulu baru dia mau ngomongin. Iya iya. Gue juga bilang, lu mendingan beresin dulu. Kalau enggak kita ngebahas apa coba? Apa ya? Oh, gue kira sausnya dibuat sendiri, dia buatin. Enggak, jangan. Oh, tata saya buat sendiri. Oh, oke. Okay. Oh, konsepnya DIY. Oh, gitu. Mari. Bon appetit. Bisa Thailandnya apa sih wadikap? Yes, ini bisa dibagi lagi, gue beli ini biar kalian semua dapat. Ini 9 potong. Ya, tapi emang kereta Jerman begitu. Gue selalu kok gak pernah gak ada masalah. Bangke sih emang. Parah banget menurut gue. Temen gue juga udah bilang kayak, lu naik kereta Jerman. Lu cari yang lama, karena pasti dia delay. Bener aja. Deutsch fucking Bahn. Iya. Padahal harganya juga gak murah-murah banget. Kenapa gue buka ini? Buat apa? Ini apa ya? Ini yang mau buka. Oh iya iya. Itu sausnya tadi. Mbak, aku lanjutkan penghubungan dengan si Panda. Pemda, oh Renaksi. Renata Maxi. Renaksi gue tahu sejarahnya. Yang katanya si Cipto gak gitu penting sebenarnya. Kok lo udah gini aja sekarang? Iya, disuruh pasang. Sama siapa ini? Sama RT RW. Prosesi lepas sepatunya agak susah juga sepertinya. Asalnya memang lama kalau lepas sepatu. Enggak, biasa cepet. Enggak, enggak ada. Mau belum datang. Iya, pas yang podcast itu ada satu scene yang di kamar mandi. Iya. Ngapain anjir? Biasa nih anak-anak ini. Tapi ntar tetap dirilis. Oh, buat member ya? Iya, khusus member. Permisi. Kembali lagi di studio ini. Tapi nanti sesinya Cipto kan? Iya. Kita mah nonton aja. Iya. Lah kagak ikutan. Enggak. Gua lagi siapin. Kan sama Pak Luwet nanti. Iya, sama Pak Luwet. Oh, Pak Luwet. Enggak tahu lah nanti formatnya gimana. Freddy. Ikut aja lah. Sudah. Halo. Halo. Jadi batal. Tadi seru ya ke Ivy ya? Iya, ke Ivy. Halo. Ada Ivy Risto. Sekarang ganti ya namanya. Eh, apa sih? Gara-gara gue dia. Nah, minus berapa akhirnya? Minus berapa? 1,5. Tuh kan. Dia tiba-tiba enggak, dia tiba-tiba di bandara gitu kayak, kok gue gak bisa lihat? Gak bisa lihat ke samping. Tulisannya gak kelihatan di layar apa? Kan gue panik ya. Masa gue bawa
tiba-tiba dia buta atau kenapa-kenapa gitu di... Terus dia langsung bilang kayak, gue gak bisa lihat kak, beneran gue gak bisa lihat. Gue kayak, kok parah? Tapi 1,5 kan gede. Iya makanya. Iya. Terus silinder, tapi ya... Minusnya lumayan sih. Minusnya lumayan. Untuk lo kemarin bilang gue gak bisa lihat sih ya. Untuk orang baru lumayan. Lo minus berapa? Gue silinder doang. Oh. Silinder itu yang bikin susah lihat sih. Kan sebenarnya semua jadi berbayang. Iya, jadi iya atau miring kan? Miring. Paluat enggak sih? Enggak bareng Paluat. Dari kantor. Dari kantor. Tadinya mau ngopi-ngopi dulu cuma kayaknya doi. Ini podcastnya gimana seru banget. Rame-rame. Kita mana Sipto doang, kita mau hore-hore. Dulu. Halo, Pak. Pak, nyampe juga Pak ke sini, Pak. Kira nyasar. Beneran pada berdiri lagi kayak gitu loh. Kita diakuisisi. Kalau nggak mau internet atau dibikin lama, bisa. Coba, mari. Mari. Udah, saya ini dulu ya. Malu dulu. Tewa. Foto-foto sama saya. Gila, langsung siap ya. Ya makanya. Aduh. Luar biasa ya. Parpa tinjo. Apa? Pakai sanitizer. Pakai sanitizer. Ayo. Wede. Mantap. Aduh. Langsung. Udah makan belum, Pak? Sampai makan. Bapak makan lupa, mereka mau udah duluan, Pak. Katanya ya. Paluat lama atau sapi? Bukas. Bapak lama, Pak. Makan dulu deh. Nah, Mas Adam udah buat sulit juga jadi. Enggak lah, Pak. amatiran. Anda malah ngurusin Andre. Ngechat enggak jadi Andre jadi Facebook. Oh. Iya, itu kan dia baru mau mulai live streaming gak ada abis kita kemarin itu. Oh. Terus gak jadi, hari kedua udah gak ada. Jadi. Iya, iya. Akhirnya malaman telat tapi jadi. Terus dia buka saweria gitu kan, dapat 200.000 malam itu. Seneng deh. Seneng. Menggelora anak muda deh. Gelora anak muda. Ngomong mulu. Pak, maru pak. Mana Safik? Oh itu. Iya, saya kayak biar dikasih tahu ke keberagamannya aja. Gitu. Iya. Jadi, jadi biar kelihatan ada diferensiasinya kan antara environment. Iya kan? Terus kembali kembali. Yang 8. Sibuk mementoring. Tapi kayaknya jumlah pengunjung tetap lebih banyak. Public. Kayaknya mungkin cuma di area tertentu aja kali Pak. B2B sih mungkin nggak terlalu ramai. Orang B2B di hari terakhir jam 1 siang udah. Sepi. Lowong udah sepi. Udah ya. Sepi. Padahal tahun lalu kita masih sampai sore pada masih pada itu. Sampai closing jam 5. Beli digital. Isunya adalah. Ada oknum di dalam situ yang menempatkan event organizer yang menurut kita nggak oke. Tadi kita mau pilih yang lain, karena kan itu hak kita ya. Itu kayaknya kok bisa masuk kenapa? Memang orang dalam? Permintaan. Permintaan dari? Dari suatu pihak loh. Pihak? Yang bukan lagi. Nah, anyway gini, jadi kita sebenarnya pengen pilih yang lain karena lebih terpercaya ya. Karena kan ini duit pemerintah, begitu Agi yang bertanggung jawab kan. Iya. Jadi kita tadi mau pilih yang lain, tapi karena ada suatu permintaan untuk pakai vendor yang ini, okay, fine. Untuk pertama kita coba dulu. Ternyata dia sucks berat. Jadi setelah yang pertama kita langsung ganti jadi yang lain. Unfortunately, oknum ini masih ada di sana. Jadi siapa tuh? Daripada kita mesti urusan sama dia lagi, mending kita sama sekali. Siapa tuh namanya? Lu pasti penasaran banget. Parah. Gua nggak mau ini ya, karena mungkin pencemaran nama baik. Jadi nggak usah. Takut. Karena belum terbukti ya, maksudnya. Iya. Belum terbukti kriminal dan lain-lain. Tapi anyway, that's the situation lah. Lu kalau jadi nggak expect yang terjadi di asosiasi itu ada gitu-gituan gitu. Jadi kita mesti serem. Mengatur semikian rupa. Gue pikir bersih. Gue pikir tuh bersih gitu kok. Iya.
adalah itu either nanti lu investnya di perpresnya atau di mana gitu loh. Nanti kita bisa iniin ke lu gitu. Bisa kita propose gitu. Jadi bisa invest di perpres gitu ya? Bisa. Dia distribusinya nanti dari pemerintah lah gitu. Dia bundled lah belinya di lu, apa investnya di lu gitu. Nanti ya dari pemerintah. Jadi kan holding. Ya. Holdingnya yang masuk. Holdingnya invest dia. Holdingnya swasta, Pak. Jadi kredit aja buat dia. Jadi bisa bisa apa namanya? Majority. Nah, sampai kalau sampai kita mendukung sesuatu Indonesia, Malaysia, bisa risiko dok gitu misalnya. Risiko tuh dia. Atau kontennya dilangin misalnya. Jadi fitur lu bisa di pacaran sama sama gender enggak boleh misalnya. Jadi bikin yang pasti-pasti aja lah. Iya, matchmaker kan ada laki-laki. Iya, matchmaker. Ada lagi di terakhir ini. Kalau pasan gue. Besok ada tamu spesial lu buat lu. Ada lah katanya anak-anak, nggak tahu siapa. Hadiah ulang tahun. Dede Inoen ya. Dede Inoen. Birthday party lah pokoknya buat lu. Dede Inoen. Adam. Cukup mic-nya. Kan lu ketua aja sekarang. Udah tadi disuruh duduk di kursi. Minum sih kayak tadi main minum kopi tuku. Tapi ya enggak ada yang banyak. Oh, dia udah apa sama ini? Kalau udah intermittent kayaknya banyak batasan lain, capek. Enggak sustain. Ya kan saya makan ke orang gila sama Eropa, pulang-pulang minum kan. Ada jalan aja. Kita makan ke Eropa di rasanya jalan tuku ada. Gua naik sih, Oh iya. Kita makan ke orang bego loh, cuy. Pagi-pagi makan tepung. Iya benar. Di Paris juga. Lagi paling makan kosong. Nah, gue dicoba di paling ujung nih, gue di paling ujung. Paling si Aldo. Masih bisa. Testing manusia, taruh. Coba duduk di lantai. Misi Mbok. Gimana enaknya? Sudah apa kok? Wait for the baru. Kelar podcast gue sebutan. Udah lo kalau dikocok bersila ya. Nggak kelihatan sih. Oke, gua cocok duduk bersila. Oke, ini gua pakai bangku bakso. Pakai bangku bakso, Oh, bisa. Jadi Oh, bisa. Game-nya kayak apa? Kita game-nya ini doang apa adventure? Kayak apa? Jadi kayak cuma quick save doang. Jadi kayak sport doang jadinya. Iya. Kayak Rocket League gitu, Kak. Iya, kayak. Ada banyak-banyak round. Cuma kayaknya orang main ini nggak bakal lama deh. Benar. Karena role-nya di Quidditch cuma 7 kan. Terus lu tapi nggak di 5, karena kan belajarnya ke Chester-nya ada 2. Ya, Chester-nya 3. Terus si Dieter. Dieter, Sita. Iya. Mas Adam, ini kos-kosnya Mas Adam bukan ya? Itu bukan. Punya gua ada, gua taruh tas. Itu nanti kopi toh? Gua. Chip toh. Oh, iya belum. Kok gak bareng ini? Oh, kuenya kayaknya enak ya? Oh, dia slice-nya beda-beda gitu ya? Iya, wow. Gue pesen yang beda-beda. Ini Union? Harvest. Oh, Harvest. Takutnya tadi gue nyambut punya lu. Gak diceplokin. Hah? Pak, mau diceplokin telur gak, Pak? Mau dilemparin telur? Ikat di tiang. Yuk. Dan. Yang nonton dulu dong. Ayo, Pak Luan. Pak. Jangan, Pak. Mas Kate. Sweet 17. First Kate buat Cipto pasti. Chat. Nah, jangan. Gue intermittent, ini gak bisa makan. Pik, gue. Iya. Wah, kurang lah. Piringnya ya, piring Cina. Piringnya Cina banget ya? Cina banget sih, bawahnya. Ya, ini kantor Cina, Pak. Kacin. Mulai tuh mainnya kayak netizen. Bogo Hyong. Tiap hari gue juga makan Bogo Hyong. Tiap hari. Cuman lo rambut Tiana. Ini, Pak. Mau yang mana, Pak? Ah, thank you ya. Dok, itu dok lu masih pakai. Kenapa? Sampai tidur dipakai. Why, bro?
Emang baru dianterin hari ini? Kemarin pas gue event di EV tuh sama si David. Oh iya. Kemarin dia ngomong ini ya. Gaming bareng. Tadi dia ngomong apa? Request-nya EV. Buat ngumpulin anak-anak gamer gitu loh, buat nyobain game-game. Kan dia bawa game dev tuh. Iya. Di GDX. Lu deketin dia. Iya, tuh gue David Pata udah kenal kok, kita udah lama sama mereka. Dari yang dulu si botak siapa namanya, Adam? Ah. Oh iya iya, Aymar. Aymar. Gua enggak ikut sepatu gua. Hidup lu susah banget ya? Lo kan tadi ketemu David Patan. Kenapa jadi India? Ya kan tadi ketanya kalau di orang India namanya siapa? Kata lo apa siapa? Ramli. Ramlan. David Patan. Oke, thank you ya semua. Hai Pak. Hati-hati Pak. Ketemu di Bali Pak. Duh, masih lama dong. Iya dong, kepala lagi ketemu ya. Lo jadi duk IGDX? Jadi? Jadi katanya. Ikutlah duk. Iya katanya sih, gue kan menunggu undangan aja dari moderator berarti. Enggak, yang moderator Ciki. Gua request untuk nganggur. Udah. Nama lu udah di rundown. Mampus. Seru banget nama kalau ditaruh di. Katanya lu pakai bahasa India katanya. Topiknya tentang woke dan Kak, lu gue tuh si Aldo ya kadang-kadang ya. Gue tuh kalau kayak gitu takut do, jangan keceplosan do. Tapi lu enggak bakal kan ya? Mas Apik sih lebih jago sih, Dok. Sampai lo nikah sama Mas Kocar. Can you tell me your 3-digit number from your credit card? Mas Kocar. I will refund your Amazon credit. Gak sih, gak sih. Gak sih, gak sih. Udah. Kita lu nyari apa? Ini. Tas ini. Ada chargernya soalnya, nanti gua gak bisa ngecas. Mas Kocar. Thank you ya. Bye. Bye bye.